Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke sekolah sesi 2021. Tahniah, anda dipilih memasuki kelas 4 Arkitek Lanskap bagi mempelajari salah satu mata pelajaran vokasional, lanskap dan nursery. Terlebih dahulu, cikgu ingin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Sharif bin Muhammad Badar, pengalaman mengajar di SMK Chini Timur memasuki 15 tahun, berpengalaman menjadi arkitek lanskap selama 4 tahun. Anak-anak pelajar boleh gunakan panggilan cikgu, papa, sulur bayung atau Mr. Ayib. Seronok kan? KSSM MPW Lanskap dan Nursery bermatlamat melahirkan murid yang berpengetahuan, berkemahiran serta mempunyai nilai dan sikap profesional dalam lanskap dan nursery. Selain peroleh pengetahuan, kemahiran, pengalaman, insya-Allah anak-anak pelajar bakal berpeluang menjadi usahawan lanskap yang berjaya. Seterusnya, peluang kerjaya lanskap dan nursery ini sangat luas. Mungkin kita tidak sedar akan pekerjaan-pekerjaan ini yang pastinya menjanjikan pendapatan yang lumayan. Arkitek lanskap adalah pekerjaan yang profesional di mana pelajar perlu melanjutkan pelajaran sehingga ijazah. Dengan gaji yang boleh mencecah RM2,000 sehingga RM5,000 ke atas, memerlukan pengalaman yang cemerlang. Cikgu berpeluang menjadi arkitek lanskap suatu masa dahulu, insya-Allah akan dikongsikan bersama ilmu yang ada. Pereka lanskap akan membantu merealisasikan cadangan dari arkitek lanskap dan kebiasaannya bekerja dalam pejabat. Pelajar perlu melanjutkan pelajaran sehingga ke peringkat diploma. Selain itu, kita juga berpeluang menjadi artis atau pelukis lanskap. Kontraktor lanskap adalah pekerjaan yang paling menguntungkan. Bakal peroleh gaji yang amat tinggi disebabkan kontraktorlah yang membina sesuatu lanskap. Cikgu percaya, ramai di antara anak-anak pelajar cikgu boleh menjadi kontraktor lanskap yang berjaya. Bagi yang berminat di sektor kerajaan, anda boleh menjadi guru seperti cikgu atau bekerja di pejabat lanskap negara ataupun majlis-majlis perbandaran. Bagi cikgu, pekerja lanskap inilah pekerjaan yang sangat mulia. Bukan sahaja kita dekat dengan alam sekitar, malah besar pahala yang diperoleh. Sepanjang tingkatan 4, pelajar akan mempelajari 4 modul KSSM MPW Landscape Nursery, iaitu pertama, pengenalan kepada lanskap dan nursery, modul kedua, pembiakan tumbuhan, modul ketiga, penanaman dan penyenggaraan tanaman di nursery, manakala modul keempat, reka bentuk lanskap. Apabila memasuki tingkatan 5, pelajar akan mempelajari 3 lagi modul, iaitu modul kelima, pelaksanaan aktiviti pelanskapan, modul keenam, pengurusan kawasan lanskap dan yang terakhir sekali, modul ketujuh, keusahawanan. Sepanjang 2 tahun tingkatan 4 dan tingkatan 5, pelajar perlu melaksanakan pentaksiran kompetensi sebanyak 10 amali, di mana wajaran pentaksiran kompetensi adalah 60% dan kertas peperiksaan bertulis sebanyak 40%.
atas